Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Dini Anggraini dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Pendidikan Program Studi PG PAUD. Nah, di sini saya akan menceritakan bagaimana Ibu Sabda mengajar kami. Di semester 5 ini kami diajarkan oleh Ibu Sabda dalam mata kuliah Matematika Anak Usia Dini. Nah, sebelum saya mencerita, ada yang tahu kan anak usia dini itu apa? Anak usia dini yaitu anak yang usianya dari 0 sampai 6 tahun. Nah, kalau untuk anak 0 sampai 6 tahun itu bisa dititipkan ke TPA, tapi lebih umumnya dari 6 bulan baru bisa dititipkan di TPA atau tempat penitipan anak. Dan selanjutnya dari 2 sampai 3 tahun itu dimasukkan ke kelas KG atau kelompok bermain. Kalau yang 4 sampai 5 tahun itu TKA atau TK kelas rendah. Kalau untuk 5 sampai 6 tahun itu ada di kelas TKD. Nah, di sini saya akan ceritakan kayak gimana sih Ibu itu mengajarkan matematika anak usia dini ke kami, ke mahasiswa semester 5. Yang pertama, Ibu itu selalu mengajarkan dengan bertanya. Yang kedua, Ibu akan mengajarkan secara langsung kayak gimana mengenai materi. Yang ketiga, setelah menjelaskan, Ibu akan recall atau bertanya ulang. Keempat, adanya tugas mandiri. Kelima, ada tugas tutor. Nah, yang pertama tadi kan adanya pertanyaan-pertanyaan. Ibu akan menanyakan definisi, karena definisi itu bisa menentukan mengenai mata materi itu, bisa menjelaskan mengenai materi itu. Jadi yang harus dipahami sebenarnya apa sih itu, apa sih matematika anak usia dini, apa yang harus diajarkan. Jadi matematika anak usia dini itu bukan mengenai hitung-hitungan aja 1, 2, 3, tapi lebih ke kayak gimana anak itu bisa memecahkan masalah, bisa mengenai konsep banyak sedikit, panjang pendek, bisa juga mengenalkan mengenai bentuk, kayak bentuk bangunan ruang, bentuk bangunan datar, kotak, persegi, kubus, semua itu diajarkan ke matematika. Lalu apa sih yang menjadi penjelasan Ibu? Nah, penjelasan Ibu itu mengenai teori-teori matematikanya. Jadi selalu berpacu dari teori-teori. Jadi induknya itu dari teori matematika. Nah, gimana sih ngajari berhitung ke anak? Jadi itu dari teori Gurner atau dari teori Pascal. Nah, itu semua Ibu ajarin tanpa membaca PPT. Jadi materi yang Ibu ajarkan tuh benar-benar udah meletak di otaknya udah benar-benar paham. Jadi kami juga kalau udah diajarin tuh sudah benar-benar paham, sudah mengerti. Yang lebih menariknya lagi, saat Ibu mengajarkan tuh beda dengan dosen lain. Ibu mengajarkan matematika anak usia dini dengan ekspresif sehingga kami tuh lebih paham apa yang Ibu maksud dan apa yang materi yang akan dijelaskan kami. Kami benar-benar paham. Setelah kami memahami, di akhir kegiatan Ibu akan nge-recall apa sih yang tadi diajarkan. Misalnya apa matematika anak usia dini, kegiatan apa untuk mengenalkan bentuk, kayak gimana ngajarin berhitung ke anak 2 sampai 3 tahun. Nah, itu ditanyakan lagi di akhir kegiatan. Nah, selanjutnya Ibu tuh bakal ngasih tugas individu, seperti misalnya membuat alat peraga untuk anak usia dini, membuat rencana pembelajaran matematika di PAUD. Setelah individu itu, kami akan mengumpulkan tugas individu, akan dilihat benar atau salah, baru kami menerapkan dengan tugas terstruktur, menerapkannya ke TK. Ketika langsung melihat, yang rencana pembelajaran ini bisa mengembang benar, indikatornya benar, tujuan pembelajarannya benar, bisa mengembangkan anak bisa berhitung, bisa memecahkan masalah, seperti itu. Dan setelah itu pasti ada laporannya, laporan observasi tersebut. Nah, menurut saya benar-benar matematika anak usia dini itu diajarkan dengan Ibu Sabda Ningsih sangat baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.